Halo tim M, balik lagi sama gue Irpang di Fast Break tanggal 8 Oktober 2021. Seperti biasa, kita akan ngomongin basket, seputar basket dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari berita pertama nih, ada Dewa United yang udah announce player barunya lagi, yaitu Caleb Ramot Gemilang. Dan kemarin di video sebelumnya gue juga pernah ngomong kan, Caleb itu digadang-gadang dia bakal keranspik. Tapi gue mematahkan statement itu dan gue bilang Caleb tuh gak keranspik. Dan ternyata benar aja kan, Caleb itu ke Dewa United. Nah, Dewa ini menurut gue bisa jadi salah satu kontender juara lah ya. Apalagi kemarin dia udah masukin Christian Lim, Luki Abdi, ada Jamar juga, ada Herman Wewe, ada Dio Tirta juga yang kemarin kita lihat gemilang banget permainannya di Jawa Timur. Walaupun gagal membawa Jawa Timur ke final, tapi kemarin Dio Tirta cukup menunjukkan kelasnya lah gitu. Dan berita kedua nih ada, gue akan membuat prediksi tentang final PON. Nah, dari yang pertama final putri, prediksi gue antara Bali melawan Jatim. Dua-duanya nih sama sekali belum pernah ngerasain medali emas ya. Maksudnya belum pernah juara satu di PON-PON sebelumnya. Dan kira-kira tim mana nih yang mengukir sejarah gitu? Kalau gue lihat per sistem permainan ya, kalau dari Bali tuh dia mengandalkan Ayu, Mita, Jisan Segi. Dan menurut gua walaupun Bali memang bagus, tapi skuadnya tuh belum terlalu dalam gitu. Rotasi pemainnya dari kemarin gua liat itu-itu aja. Bahkan Ayu bisa main lebih dari 30 menit gitu, heavy minute gitu ya. Kalau kita bandingin dengan si Jawa Timur ini, dia rotasinya juga bagus gitu menurut gua. Skuadnya emang dari 1 sampai player pemain ke-11 itu rata-rata semua bisa main gitu. Ya ada kalau match up nanti ya di finalnya ada Ayu Syarta melawan Christine Cundawan yang dari kemarin masih menjadi leader poin di putri, poin terbanyak dengan 75 poin. Dan ada Mita Istinawati melawan Faizatu Soimah. Mita juga kemarin menjadi scorer terbanyak dengan 23 atau 22 poin melawan Sulawesi Selatan. Nah, ada juga dari sisi center, sisi pemain bawah, ada Kaliana dan Amelia Rian. Kalau menurut gua bakal jadi pertandingan yang sengit sih nanti di final. Cuman kita balik lagi, kalau Bali menurut gua di quarter second half lah, quarter 3 dan quarter 4 itu yang paling penting, karena kita tahu lah rotasi Bali juga kan pemainnya, squad-squadnya kurang merata gitu lah, kurang dalam lah gitu, rotasinya kurang. Jadi krusial banget gitu menurut gue di quarter 3 dan quarter 4. Kalau Jatim mungkin harus si Christine Cundawannya harus main seperti dia di semifinal, di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Kalau Christine-nya udah mainnya seperti pertandingan-pertandingan semifinal, penyisian grup gitu ya, wah susah banget sih Bali tuh harus ngentiin Christine banget. Walaupun Christine dihentiin ada Faizatu Soimah juga gitu kan, ada Adelit Wongso juga kan. Jadi ya kita lihatlah final, tapi baik lagi final itu memang atmosfernya beda lah. Orang-orang bisa kita bisa lihat pertandingan-pertandingan yang nggak kita sangka gitu. Pasti seru sih kalau final, gue yakin. Prediksi selanjutnya, prediksi final DKI Jakarta melawan Sulawesi Utara. Wah, di sisi DKI ya gue lihat ya, pemain-pemain sama ofisialnya kan memang dari awal ya kita lihat visi-misinya juga emang pengen juara gitu, kayak rebut kembali emas setelah dari tahun 2008, PON 2008 baru emas, dan setelahnya dia tidak mendapatkan emas gitu, tidak juara satu. Jadi gue yakin Jakarta DKI ini pasti mainnya udah all out banget gitu ya. Tapi nggak bisa diremehin juga kalau dari Sulawesi Utara nih, mereka juga semangat banget karena mereka baru aja mencetak sejarah baru bagi perbasketan Sulawesi Utara gitu ya. Karena Sulawesi ini juga belum pernah juara sama sekali gitu di PON. Dan seingat gua, bahkan ini final pertama harusnya ya. Final pertama buat Sulut nih. Jadi, apakah si Sulut ini bisa meredam kekuatannya DKI? Ya kita kalau lihat kemarin permainan Sulut melawan Jateng itu, balik lagi sih itu mental game sih. Quarter 3 dan quarter 4 nya Sulut
benar-benar nothing tulus gitu. Kalau lihat permainan Sulut, kenapa kayak nothing tulus gitu ya? Dia nggak ada yang dikejar lagi gitu. Dia udah tim underdog emang enaknya gitu ya. Jadi nggak ada beban, main santai aja. Akhirnya quarter 4 bisa ngebalap gitu. Udah sempat beda 10-13 poin masih bisa dibalap gitu. Wah. Kalau match up-nya juga seru nih. Ada Ali Bagir melawan Fernando Manansang. Rising star-nya PON menurut gue nih Fernando nih. Walaupun orang-orang gak banyak tahu ya, si Fernando ini juga MVP DBL. Menurut gue ini Fernando Manansang nih salah satu player yang mengejutkan lah di PON. Jarang orang tahu gitu. Dan selanjutnya ada Yesaya melawan Andrew Lensun. UPH juga, sama-sama UPH. Ada juga Aldi Izatur melawan Ando Koseregan nih, sama-sama shooter, sama-sama clutch player gitu. Apalagi Aldi juga kan konsisten dengan double digit poinnya. Jadi patut ditunggu Aldi. Dan ini nih pemain Stanley dan Grant Tanggulung. Nah itu kemarin menurut gua Surut sih bagus banget ya, semua playernya bisa nembak, bisa ngedrive, defense-nya mau. Walaupun kemarin kita Andrew Hanson jaga Lord Brian ya, masih bisa nahan gitu. Karena ya menurut gua semangat banget sih, emang gak ada mismatch juga dari Surut gitu. Jadi harapan gua sih semoga keempat tim ini, final putri dan final putra ini bisa menyajikan pertandingan-pertandingan yang seru. Jadi kita kan nontonnya juga wah deg-degan gitu. Dan harapan gue ya semoga player-player PON ini yang bagus kayak Fernando Manansang bisa nantinya bisa main di IBL, bisa juga buat main di timnas gitu. Buat teman-teman nih yang mau beli jersey PON DKI Jakarta, udah kita buka open pre-ordernya mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 31 Oktober, dan ada diskon khusus buat 100 pembeli pertama, diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja dibuka Tokopedia-nya, ada gratis ongkir juga di Tokopedia. Jadi buruan dicek aja di Tokopedia-nya. Dan gue mau kasih tahu lagi, teman-teman juga bisa custom nomor, tapi nggak bisa custom nama ya. Itu jersey only, nanti lihat aja di Tokopedia-nya, langsung buka aja, baca deskripsinya, langsung beli aja. Gitu aja tim M, thank you banget udah nonton Fast Break kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye tim M.